Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalahu wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa duduk di majlis ilmu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, mengampuni dosa-dosa kita semua dan memudahkan segala urusan kita, dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqamah di atas kebaikan sampai nanti Allah mewafatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan pagi hari ini atau subuh kali ini kita akan membahas satu tema terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan juga dalam ketakwaan. Ini adalah perintah untuk kita saling bahu-membahu, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaatan, terkhususnya adalah antara kaum muslimin dan orang-orang yang beriman. Ya, dan ada beberapa poin yang kita akan bahas terkait dengan at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Yang pertama adalah kenapa harus tolong-menolong? Kenapa harus at-ta'awun 'alal birri wat taqwa? Poin yang kedua adalah syarat atau perkara atau poin dalam tolong-menolong agar supaya tolong-menolong tersebut bisa mendapatkan keberkahan dan mendapatkan hasil. Jadi ada syarat yang harus terpenuhi. Kemudian yang ketiga poinnya adalah contoh-contoh di dalam syariat kita, baik itu dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang bagaimana tolong-menolong itu bisa sangat berpengaruh, ya. Bahkan bisa sampai menjadikan satu ibadah itu ya pahalanya jauh lebih besar, ya, terkait dengan adanya tolong-menolong. Jadi ini tiga poin yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini dalam kurang lebih sekitar 25 sampai 30 menit ke depan. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang pertama adalah kenapa harus tolong-menolong? Apa manfaat faedah kita ini tolong-menolong? Yang pertama, kenapa kita harus tolong-menolong di dalam kita hidup di dunia ini? Yang pertama adalah karena Allah memerintahkannya. Pertama adalah karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Dalam setiap perintah Allah Subhanahu wa taala pasti ada kebaikannya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan sesuatu, tidaklah mensyariatkan sesuatu kecuali sesuatu tersebut baik untuk kita semua. Jadi jawaban yang pertama kenapa kita harus tolong-menolong, karena Allah memerintahkannya, dan setiap perintah Allah itu mengandung kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus tolong-menolong? Karena dengan tolong-menolong itu akan mendatangkan banyak sekali keberkahan yang tidak bisa kita dapatkan kalau cuman kita lakukan sendiri. Ulangi. Kenapa harus tolong-menolong? Karena dengan tolong-menolong, ya, di dalam kebaikan itu akan mendatangkan lebih banyak keberkahan. Makanya di dalam sebuah hadis dalam riwayat Al-Imam At-Tabrani dan dinyatakan hasan hadisnya oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, al-barakatu fi thalathin, keberkahan itu ada tiga, pada tiga perkara. Yang pertama adalah fil jama'ati. Yang pertama, keberkahan itu selalu ada pada kebersamaan.
Ya, pada kebersamaan bersama jamaah. Jadi tidak cuman satu orang, tapi kalau kita selalu bersama-sama, termasuk di dalamnya adalah mengerjakan ketaatan, kebaikan, termasuk di dalamnya adalah di dalam tolong-menolong, ya, dalam hal apapun, baik itu dalam perkara akhirat ataupun dalam perkara dunia sekalipun, ya, dalam tolong-menolong itu akan menghasilkan lebih banyak keberkahan. Sebagaimana tadi disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang kedua yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wasari, tarid itu semacam seperti makanan, ya. Semacam seperti bubur. Yang ketiga yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wasahur. Itu adalah sahur. Ya, jadi salah satu keberkahan yang disebutkan oleh Nabi tadi adalah senantiasa selalu bersama-sama. Ya, senantiasa selalu bersama al-jamaah. Yang kedua. Yang ketiga, ya, kenapa kita harus bersama-sama dan saling tolong-menolong? Sebagaimana tadi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ternyata melakukan kebaikan secara gotong royong dan secara tolong-menolong itu akan menimbulkan rasa peduli dan rasa cinta terhadap sesama muslim. Dan orang-orang, ya, yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya, itu akan mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Di antaranya adalah mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi prosesnya itu, Pak, salah satu yang membuat kita itu mudah saling mencintai karena Allah. Karena kita kalau seandainya, ya, mungkin tidak kenal dan lain sebagainya, itu mungkin agak sedikit susah, pian perlu usaha yang lebih. Tapi kalau pian kenal, kemudian pian pernah saling bantu membantu, saling gotong royong di dalam kebaikan, saling bertahun di dalam kebaikan, itu lebih mudah untuk saling mencintai karena Allah. Makanya di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam riwayat al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim yang mengisyaratkan terhadap perkara tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan." Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu adalah seperti sebuah bangunan. Ya. Dalam hadis yang lain disebut oleh Rasulullah, "Kal jasadil wahid." Seperti satu tubuh. Kata Nabi, kalau satu bagian tubuh sakit, maka yang lainnya juga pun akan merasakan sakit. Ini menunjukkan kepada kita kebersamaan yang disebut diumpamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saling tolong menolong yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diumpamakan sebagai seperti satu tubuh, kemudian diumpamakan seperti satu bangunan, ya. Itu akan menghasilkan rasa saling peduli antara sesama kaum mukminin, sampai kalau seandainya ada yang satu merasakan keletihan, rasa sakit, yang lain pun juga akan merasakannya. Ini karena sudah saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu fungsi atau kenapa sampai kita harus tolong-menolong, agar menumbuhkan rasa cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah kita bisa saling mencintai karena Allah, maka akan banyak keutamaan yang bisa kita dapatkan. Di antaranya sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di antara yang akan mendapatkan, ya, naungan kelak pada hari kiamat di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang saling mencintai. Rajulani tahabba fillah ijtama'a fihi waftaraqa fi. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah, mereka berkumpul karena Allah dan berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, ya, keutamaan orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajabat mahabbati. Ini adalah hadis qudsi. Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Ya. Aku mencintai orang-orang yang saling mencintai karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, ya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi ini yang ketiga, kenapa sampai kita harus tolong menolong, Pak, dalam kebaikan? Karena tolong menolong itu akan menumbuhkan rasa cinta karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa mendapatkan keutamaan orang-orang yang saling mencintai karena Allah, di antaranya dengan sebab kita saling tolong menolong di dalam kebaikan. Yang keempat, ya, di antara sebab kenapa kita diperintahkan untuk tolong menolong, ya, karena, ya, dengan tolong menolong tersebut akan menyempurnakan pahala, Pak. Dengan tolong menolong tersebut akan menyempurnakan pahala, karena seorang mukmin itu
jika dia sendiri atau bila mengandalkan kemampuannya sendiri, terkadang ada banyak kekurangan. Bukan terkadang lagi, pasti banyak kekurangannya. Dalam sebuah hadis ada satu kejadian yang menarik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi bagaimana tolong menolong itu bisa menyempurnakan pahala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ada seorang pemuda di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada saat itu ada panggilan untuk berperang, berjihad di jalan Allah. Ada seorang pemuda yang kemudian mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni uridul ghazwa." Wahai Rasulullah, ulun hendak umpat juga berperang bersama pian. Ya. "Walaisa ma'i ma atajahhazu bihi." Tapi ulun kada beisi apa-apa. Karena pada saat itu perang itu, berjihad di jalan Allah, itu harus ada modalnya, Pak. Harus ada modal. Baik itu persenjataan atau mungkin kendaraan, baju perang dan lain sebagainya, bekal dan lain sebagainya. Maka sahabat tersebut, pemuda tersebut, kemudian mengatakan kepada Rasulullah, ulun hendak umpat tapi kada bisi apa-apa. Wah, semangatnya besar sekali. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu ketulusan sahabat ini. Maka kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala idhab ila fulan al-ansari fa innahu kana tajahhaza famarid. Kata Rasulullah, kau pergi cari fulan, ya, disebut sama Rasulullah SAW dari kalangan kaum Ansar. Sesungguhnya dia ini sudah siap-siap. Semua bekal itu sudah disiapkan sama istrinya. Sudah disiapkan sama istrinya. Kudanya, persenjataannya, makanannya, baju perangnya, semua sudah disiapkan sama istrinya. Qadarullah, Allah takdirkan, pada saat mau berangkat dia sakit. Pada saat mau berangkat dia sakit. Lalu kata Rasulullah SAW, pergi kepada kaum Ansar tersebut atau orang dari kalangan kaum Ansar tersebut, ya. Kemudian coba kau minta bekalnya itu, kau berangkat. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian pemuda tersebut datang kepada orang Ansar tersebut. Ya. Lalu kemudian dia mengatakan, ya, inna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yuqri'ukas salam. Jadi dia katakan kepada orang Ansar tersebut, ini pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Rasulullah menyampaikan kepada engkau salam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini isyarat, Pak, bahwa yang mengutus ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian wa qul lahu idfa ilayya ma tajahhazta bihi. Lalu Rasulullah memerintahkan sahabat tersebut untuk mengatakan juga kepada orang Ansar tersebut, ya, sini aku akan bawa untuk berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang telah engkau siapkan. Ya, maksudnya adalah bekal peperangan. Fa atahu, lalu kemudian dia apa namanya datangi. Lalu kemudian laki-laki tersebut mengatakan kepada istrinya. Jadi setelah tahu bahwasanya dia tidak bisa berangkat, kemudian bahasa kita itu pakai disimpuni sama istrinya. Ah, ini enggak bisa berangkat, ini sakitnya parah. Tidak bisa berangkat bersama Rasulullah SAW, disimpuni. Lalu kemudian si suami tersebut atau orang Ansar tersebut manggil istrinya setelah mendapatkan kabar dari Rasulullah, utusan dari Rasulullah SAW. Dan tidak sembarangan pada saat Rasulullah SAW menyuruh untuk pemuda tersebut, Rasulullah tidak menyuruh kecuali Rasulullah SAW melihat kebaikan pada pemuda tersebut. Lalu kemudian setelah itu si orang Ansar tersebut atau sahabat dari kalangan kaum Ansar mengatakan kepada istrinya, ya fulanah, perhatikan kata-katanya, ini luar biasa, wahai fulanah, disebut istrinya, a'tihi allati tajahhaztu bihi, berikan kepada pemuda ini semua yang telah kita siapkan, wala tahbisi minhu syai'a, jangan ada yang ditahan dan dikurangi. Coba perhatikan, Pak, jangan ada yang ditahan dan dikurangi. Ini perkataan yang luar biasa, Pak. Pian bayangkan, persiapan untuk perang itu mahal. Lalu kemudian tiba-tiba pada saat perang sakit, lalu kemudian tiba-tiba ada yang datang. Yang ngutus Rasulullah, bukan apa namanya, bukan datang sendiri, yang ngutus Rasulullah. Maka kemudian kata orang Ansar tersebut, kasihkan semua yang telah kita siapkan.
tidak boleh ada satu hal kecil pun, bahkan mungkin yang terlewat, dan tidak boleh ada yang ditahan, tidak boleh ada yang disimpan. Semua yang sudah disiapkan berikan kepada pemuda tersebut. Maka kemudian wala tahbisi minhu syai'an fa wallahi la tahbisi minhu syai'an fayubarikullahu fi. Intinya apa namanya, orang Ansar tersebut, saya tidak ingin ya sudah tidak bisa berangkat dan tidak mendapatkan pahala. Saya tidak ingin seperti itu. Dan jangan ditahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan pada apa yang telah kita siapkan. Coba jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi alasan kenapa kita harus saling tolong-menolong adalah untuk menyempurnakan pahala. Coba pian perhatikan, Pak. Pemuda yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, kalau bukan karena seizin Allah, ya, kemudian melalui sahabat dari kaum Ansar tersebut, bisa berangkat perang enggak? Enggak bisa. Ya, dia tidak akan mendapatkan pahala berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang Ansar yang tadi mau berangkat tapi sakit. Ya. Bisa enggak kira-kira berangkat meskipun sudah ada disiapkan? Kira-kira bisa enggak? Enggak bisa juga. Dia tidak akan bisa mendapatkan pahala di bawah persiapannya ke medan tempur kalau tidak ada pemuda tadi. Atas izin Allah dan tidak ada pemuda tadi, kemudian Rasulullah tidak mengutus pemuda tadi, enggak bisa dia dapatkan pahala sebesar itu. Nah, maka ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah dan fungsi kita saling tolong-menolong itu adalah untuk menyempurnakan pahala. Kadang ada hal yang tidak bisa kita lakukan sendiri dan sempurna dengan kehadiran orang lain. Baik. Kemudian yang keberapa ini, Pak? Sekarang yang kelima. Ya, kenapa atau alasan kita tolong menolong? Para ulama menyebutkan di antara alasan atau sebab kita itu saling tolong menolong adalah karena seorang mukmin itu akan kuat dengan saudara mukminnya yang lainnya. Karena seorang mukmin itu akan kuat dengan saudara mukmin yang lainnya. Itulah kenapa ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Allah itu sebutkan dalam Al-Qur'an pada saat Nabi Musa alaihi salam itu diperintahkan untuk mendatangi Fir'aun. Itu berat, Pak. Nabi Musa alaihi salam tahu apa yang akan dikatakan oleh Fir'aun. Karena Nabi Musa alaihi salam dulu dididik, dulu tinggal ya, waktu kecil dibesarkan di istananya Fir'aun. Nabi Musa alaihi salam tahu, Pak, apa yang akan dikatakan oleh Fir'aun. Maka kemudian yang pertama kali ya, diminta oleh Nabi Musa alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala, ini disebutkan dalam surat Thaha ayat 29 sampai 32. Waj'alli waziran min ahli. Dan jadikanlah ada wazir, wazir itu menteri, Pak. Ya, min ahli dari keluargaku. Harun akhi. Ya, jadi Nabi Musa alaihi salam meminta untuk Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Harun alaihi salam untuk membantu Nabi Musa untuk juga diangkat sebagai seorang nabi. Nah, ini permintaan Nabi Musa alaihi salam ini menunjukkan kepada kita bahwa seorang mukmin itu akan kuat dengan mukmin yang lainnya. Ya, makanya itu yang pertama kali di antara yang diminta oleh Nabi Musa alaihi salam ketika mendapatkan tugas untuk datang kepada Fir'aun. Baik. Ini yang keberapa, Pak? 5. Baik. Kemudian yang keenam, di antara sebab kenapa kita harus tolong-menolong adalah lebih selamat dari kesalahan. Lebih selamat dari kesalahan. Iya, lebih selamat dari kesalahan. Sebagaimana disebutkan dan diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'minu mir'atu akhi." Seorang mukmin itu adalah cermin bagi mukmin yang lainnya. Jadi, kita ketika bersama dengan kaum mukminin yang lainnya, itu kita bisa sedikit banyaknya bisa bercermin. Kalau ada yang baik maka kita tiru. Kalau seandainya kita salah, mukmin yang lainnya, saudara kita yang lainnya itu akan mengingatkan kita. Baik. Ini yang keberapa, Pak? 6. Sekarang yang ketujuh. Kenapa sampai kita harus tolong menolong?
Di antaranya yang disebutkan oleh para ulama adalah karena dengan tolong menolong tersebut akan mendatangkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Karena dengan at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong di dalam kebaikan, itu akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi." Dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa selalu akan membantu menolong hambanya selama hamba tersebut membantu dan menolong sesama hambanya yang lain. Jadi dari hadis ini kita bisa mengetahui bahwa pertolongan Allah itu akan datang kepada orang yang saling tolong menolong. Baik. Ada berapa yang sudah kita sebutkan, Pak? 7. Baik. Kemudian kita lanjut kepada poin yang kedua. Syarat tolong menolong itu bisa menghasilkan faedah 7 yang sudah kita sebutkan. Ternyata ada syaratnya. Ya. Apa saja syaratnya? Tadi kita sebutkan faedah dan kenapa kita harus saling tolong menolong. Untuk bisa mendapatkan 7 perkara tersebut, maka ada beberapa syarat yang harus ada pada kita pada saat kita melakukan proses saling tolong menolong karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah baik. Yang pertama adalah orang yang saling tolong menolong itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang saling tolong menolong itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang tidak ikhlas di dalam saling menolong, itu akan merusak tolong menolong itu secara keseluruhan. Dari mana kita bisa tahu? Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, "Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala." Ini dalam surat At-Taubah ayat yang ke-47. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghibur orang-orang yang beriman bahwa ada orang-orang munafik yang mereka tidak mau ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang munafik itu enggak mau ikut perang, Pak. Dalam beberapa kesempatan enggak mau ikut perang. Dan ini menimbulkan kesedihan di hati orang-orang yang beriman, karena tidak setiap orang yang beriman itu tahu siapa saja orang-orang munafik. Makanya ada yang disebut dengan sahibu sirri an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya ada beberapa orang yang diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang munafik, siapa saja orang-orangnya. Nah, pada saat ketidaktahuan tersebut kemudian melihat ada sebagian orang yang mereka itu tidak ikut berperang, bahkan kadang-kadang orang munafik itu, Pak, udah ikut berangkat lalu kemudian di tengah perjalanan balik lagi. Dan ini sangat menurunkan mental daripada kaum mukminin. Iya. Maka Allah Subhanahu wa taala menghibur. Ya, orang-orang mukminin yang merasa sedih, ada sebagian yang enggak ikut. Ternyata orang yang enggak ikut itu adalah orang-orang munafik yang mereka memang tidak tulus hatinya karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala." Kalau seandainya mereka ikut, orang-orang munafik tersebut, tidak akan ada yang bisa mereka perbuat dan tidaklah menambah kecuali hanya kesulitan dan kerusakan pada barisan kalian. Ini menunjukkan kepada kita, kalau kita mau tolong menolong itu, Pak, itu kita harus lihat dulu siapa orang yang kita ajak untuk tolong menolong. Ya, kalau udah dari awal misalnya dia sudah ketahuan niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ya itu akan hanya sekedar ya membuat susah dan membuat sulit saja. Sebagaimana tadi, orang-orang munafik itu kalau ada pada barisan orang-orang yang beriman hanya sekedar membuat susah dan membuat sulit. Yang kedua, di antara syarat tolong menolong agar bisa mendapatkan apa yang tadi kita sebutkan dari 7 perkara adalah tujuannya sama. Jadi yang pertama tadi kan ikhlas karena Allah. Jadi yang kedua ini tujuannya itu sama. Jadi bukan ada tujuannya. Tujuan itu macam-macam, Pak. Misalnya ibaratkannya tuh kalau bahasa orang sekarang satu visi dan misi. Ya kalau kita mau berjuang bersama itu harus satu visi dan misi. Makanya kalau tujuannya itu berbeda, ya visi dan misinya berbeda, maka hanya akan banyak menimbulkan perpecahan. Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-46. Allah berfirman, "Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum."
janganlah kalian berpecah belah, karena sesungguhnya berpecah belah tersebut akan membuat kalian gagal. Nah, jadi kalau seandainya kita tolong-menolong sudah dari awal itu berpecah belah, ya maka itu kemungkinan akan gagal sebagaimana tadi yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Baik, yang ketiga di antara syarat tolong-menolong agar supaya bisa menghasilkan tujuh perkara yang tadi kita sebutkan adalah masing-masing dari orang yang ikut tolong-menolong itu harus menyadari kemampuannya sendiri-sendiri dan mengetahui tugas masing-masingnya. Makanya kadang-kadang di dalam tolong-menolong itu ada yang memaksakan, tidak punya kemampuan di situ tapi memaksa di situ, ini akan jauh lebih merusak, Pak. Betul. Makanya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, "Idza usidal amru ila ghairi ahliha fantadhiris sa'ah." Kalau seandainya sebuah urusan itu dipegang atau diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Kalau misalnya kita tidak punya kemampuan di situ, harus tahu diri, cari yang kira-kira kita bisa lakukan. Misalnya, ya, kalian pengusaha, banyak hartanya. Lalu kemudian memaksa hendak khutbah Jumat. Bisa pokoknya khutbah Jumat sampai di atas gelitiran betis. Nah, ini namanya memaksa, saling tolong menolong. Oke, pian tolong menolongnya dengan harta. Misalnya bangun masjidnya, kemudian misalnya lengkapi fasilitasnya. Ya, lebih baik ketika misalnya pian punya harta, misalnya di situ misalnya mic-nya masih kurang. Yaudah, dibelikan mic-nya. Atau misalnya hal-hal yang lainnya yang kira-kira bisa digunakan dengan harta dan begitu seterusnya. Pian punya ilmu. Ya. Misalnya berarti porsinya adalah membagi ilmu tersebut. Lalu kemudian misalnya jangan ikut ke yang lain. Misalnya hendak mengatur manajemen dan bendahara masjid. Misalnya. Padahal kerada ilmu untuk bisa menghitung tersebut. Nanti kacau laporannya, Pak. Makanya masing-masing dari kita itu harus menyadari kemampuan untuk bisa tolong-menolong itu mendapatkan keberkahan tadi. Itu harus tahu masing-masing porsi dan kemampuannya dan harus sesuai dengan tugasnya. Baik. Yang keempat, ya, di antara agar tolong-menolong itu bisa menimbulkan keberkahan adalah di antaranya harus ada dalam proses tolong-menolong tersebut al-amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar, dan harus terbuka hatinya untuk menerima nasihat. Itu penting, Pak. Makanya Nabi SAW menyebutkan ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah nasihat. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin dua saja yang bisa ulun sampaikan pada pertemuan kali ini. Yang ketiga contoh-contohnya ulun rasa nanti takutnya waktunya kepanjangan. Ini yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan subuh kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.